Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di sini aku mau ini guys, nanganin konten yang udah aku buat tapi ada klaim hak ciptanya guys ya. Udah capek-capek buat, capek-capek ngedit, malah kena hak cipta, pembatasan hak cipta. Pertama-tama langsung aja masuk ke internet guys ya, ke browser, masuk ke YouTube Studio. Masuk YouTube Studio, kita pilih login melalui Chrome biar masuk ke webnya guys ya. Nah, selanjutnya kita perbesar dulu guys biar makin jelas. Ini di bawah, di samping kiri ini ada tanda C nih guys. C artinya copyright. Lemes besti. Aduh, ada pemberitahuan, kita skip dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke video list guys ya. Kita pencet aja. Nah, di sini akan muncul nih 6 menit. Video totalnya 6 menit, tapi yang kena copyright dari menit berapa nih, kita lihat dulu. Kita pencet yang ini guys, kita geser dulu. Kalau kalian belum geser, yang ini guys ya gesernya. Nah, copyright claim kita pencet, kita pilih yang see detail. Nah, di sini akan muncul, di sini akan muncul guys ya. Nah, di sini akan muncul lagu atau sound yang kena copyright. Macet, kita refresh dulu guys. Oh, enggak usah di refresh, bisa guys ya. Nah, di sini konten font during, jadi di durasi detik 47 sampai menit 4:11. Ya, jadi di deteksi guys. Cara yang harus kita lakuin yaitu, aduh, pencet lagi cuy. Select action nih guys. Kita bisa mengganti musiknya atau di mute guys ya, dihilangin musiknya. Kalau mau ganti yang ini guys, kalau yang mau motong segmen, motong video, yang trim out segmen ini dipotong videonya. Kalau yang replace song, kita ganti dengan musik lain yang udah disediain nanti. Yang mute song nih di mute guys ya, atau di bungkam. Kita coba yang itu guys, replace. Aduh. Nah, replace song. Nah, ini udah disediain sama si pihak YouTube-nya audio yang bebas copyright, guys. Nah, ini bebas copyright. Durasinya panjang sih. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. Udah disediain soalnya. Nah, setiap itu. Ini ada 4 menit. Enggak masuk guys ya sama konten itu. Kurang seru.
udah berhasil, guys. Reaction check-in. Nah, udah hilang nih, guys. Kita masih proses, guys, ya. Masih proses nih. Processing. Tadi udah berhasil. Udah berhasil di-save nih, udah processing. Jadi di YouTube-nya udah memproses sendiri, guys, secara otomatis. Kayak gitu aja, guys, ya. Paling simpelnya. Ditunggu sampai proses selesai. Nah, visibilitas public udah nggak ada copyright lagi. Oke, guys, setelah diproses, selanjutnya kita cek lagi video yang tadi kita ini, guys, kita edit atau kita ganti audio yang kena copyrightnya, guys. Nah, di sini visibilitas masih public, pembatasan udah hilang, guys, ya, atau tidak ada copyright lagi, guys. Semoga cara ini membantu kalian. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga, guys, ya.